Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Yanuar Combination Channel. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini, mari kita keliling-keliling di kamar mesin MV Luzon. Nah, kita berada di ECR, tepatnya di ruang control room MV Luzon. Oke, untuk beberapa menit kita keliling-keliling kamar mesin sembari berbagi sedikit spek mesin di kamar mesin kita MV Luzon. Oke, pertama-tama kita cari tahu apa saja yang ada di control room. Ini panel kontrol, panel safety, panel CPP ya. Nah, kita pakai CPP di sini. Kita cari tahu. Ini MV Luzon GT12000. Indonesia, owner PT Salam Pasifik Indonesia Land. Nah, ini tahun pembuatan Agustus 95 sampai April 96. Kontainer 1112 TEUS, DWT 14700, GRT 12.000. Untuk mesinnya, main engine pakai Maker tipe DMV Sulzer 7 RTA 52U dengan horsepower 14.846 atau 10.920 kW di 135 RPM. Oke. Untuk main engine generator pakai Maker juga. Untuk powernya 950 kW 2 set. Dengan pakai sub generator juga. Bow thruster. Kita speed di rata-rata 12 knot di CPP 17%. Tapi kalau pakai CPP 75% kita bisa 13,5 ya. Oke, ini meja komputer buat masinis buat laporan dong. Ini posisi RPM punyanya AE1. Ini manometer temperatur. Telepon kamar mesin, radio. Balik ke panel generator nomor 1 atau AE1 ya. Kita pakai AE1 sekarang. Ini AE2. Kita bisa paralel. Sekarang kita posisi berlabuh pakai 1 AE saja. AE1 yang jalan. Panel AE2. Ini short connection buat paralel atau over ke subgen. Ini panel subgen,
panel kren, mari kita lanjut keluar, kita review kamar mesinnya langsung. AC sentral 1 dan 2 masih dalam perawatan karena kita 2 bulan lagi mau naik dok, jadi kita cicil-cicil dalam perawatan semua ini. Oke, ini panelnya, panel kompresor AC sentral. Oke, kita ke bengkel. Ini ya bengkelnya. Chain, karena kemarin habis cicil-cicil chain juga di kamar mesin. Kita punya spare injektor ME. Nah, ini test pump-nya. Ini kita kemarin ganti exhaust valve. Ini masih dalam perakitan. Ya. Oke. Ini bengkel, kunci-kunci, lemari-lemari, kunci-kunci, bor, semua alat-alat kamar mesin di sini ya. Agak kotor juga ya, agak berserakan semua karena kita kejar kerja pradok 2 bulan lagi. Ini kita punya mesin bubut, masih aktif, sering dipakai bus 2 ini ya. Oke, ini lemari baut-baut. Ini lemari
apa aja ini. Bisa baca ya. Ini Grinda Bor. Meja las. Meja lasnya spesial mandor. Ya. Oke. Oke, kita keliling. Ini kita punya spare liner rencana dok kita ganti. Ganti langsung 2 liner. Karena jam operasionalnya udah habis ini yang nomor 5 sama nomor 7. Silinder nomor 5 dan silinder nomor 7. Ini ya. Ini spare head 1 2 3. Udah ready tinggal pasang ya. Tinggal nunggu naik jok. Kayaknya kita pakai 7 silinder. 7 silinder 11.000 kW ya. Kita keliling sedikit. Ini jack kita kalau overhaul kita buka baut pakai jack hidrolik. Ini ya. Geser. Nah, ini turbo. Turbonya ini agak besar ya, sekitar 180 cm, 1 meter 80. Oke, terobongnya. Oke, kita turun ke lantai 2. Nah, ini kita... ini tabung CO2 ya. CO2 kamar mesin. Nah, ini kita ke cooler. Nah, kita coolernya pakai cooler plat. Nah, ya. Nomor 1 dan nomor 2. Cooler air tawar. Oke, mari keliling lagi. Lantai 2 ya, agak kotor ya, soalnya ya jarang inilah, kadang nggak sempat bersihin juga. Ini bos pam, bos pam. Ini Dexel scaping air ya. Ini handle startnya, manometernya aktif semua ya. Kita ke lantai belakang. Kemarin kita sempat ini subjen kita overhaul ganti bearing depan belakang. Ini subnya ya. Ini belum selesai ini ya. Tinggal bearing belakang. Yang depan udah selesai. Oke. Kita ke lantai dasar. Agak kotor memang ya. Oke, agak gelap. Ini Dexel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini balas pam, bilgis, fire pam. Ya, agak kotor juga. Soalnya kita fokus di subjen kemarin, gak sempat bersihin juga. OBS, kita punya OBS. Nah, kita aktif ya. Jadi kita operasionalkan biasanya 2-3 hari sekali. Ya, untuk yang mengoperasikan biasanya KKM sama Basatu. Kalau saya sebagai oiler ya cuma bantu-bantu aja. Pompanya pakai pompa torak.
ya. Ini pompa bahan bakar. Oke, mari kita naik ke lantai 2 lagi. Lantai dasar agak kotor, jarang di cleaning. Lantai 2. Oke, kita di lantai 2 di tempat purifier. Panel-panel MA. Ini kita punya purifier, separator. Kita keep semua ya. Ini panel-panelnya, panel purifier, LO purifier AE sendiri, LO purifier ME sendiri, DO purifier, nah, DO purifier, FO purifier 1 dan 2 ya. Kita aktif semua. Oke. Ini heater, heater BBM, pompa bahan bakar 1 dan 2 ya. Oke. Kita ke lantai mana lagi? Oh, ke kompresor. Main kompresor kita. Kita punya 3 pompa kompresor. 3 botol juga. Ini botol 1, botol 2, botol. Ini kompresor 1, kompresor 2, kompresor 3. Kita aktif semua. Kalau yang ini, yang nomor 1, kita pakai auto. Jadi jika presurnya kurang dari 20, biasanya hidup sendiri. Bentar lagi hidup ini. Ini botol anginnya lumayan ya, besar-besar. Ini pompa-pompa timbang untuk boiler. Pompa 1, pompa 2, pompa 3. Oke, kita ke pompa fresh water ya. Ini banyak yang kita silang-silang karena nanti di dock mau kita perbaiki juga, mau masuk list dock. Nah, kita di sini pakai 2 pendingin air tawar, pakai LT dan HT. Ini pompa LT nomor 1, nomor 3, dan nomor 2 ini. Ini cooler HT. Jadi kita pakai coolernya HT sama LT. Ini pipa-pipanya. Nah, yang begini nanti di dock kita perbaiki. Masuk list dock, orang dock yang perbaiki. Oke, tadi ini coolernya cooler LT. Cooler LT ya tadi ya. 1, 2. Oke. Kita naik lagi. Lantai atas. Cukup mungkin
sekian kita keliling-kelilingnya. Untuk pembelajarannya mungkin bisa lain waktu kita belajar-belajar lagi. Ya, gak kerasa udah hampir 20 menit kita keliling. Oke, jadi cukup sekian. Jangan lupa share, like, dan komen akun channel Yanuar Combination. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.